Assalamualaikum sadayana, balik di ke channel orang Bocah Mersin. Oke guys, jadi hari ini gue semangat 45 karena hari ini spesial banget buat warga Indonesia di seluruh dunia. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2018. Oke. Jadi ini buat yang di Turki ya. Jadi akan diadakan upacara pengibaran bendera di KBRI Ankara dan KJRI Istanbul. Dan kebetulan gue bakal hadir di KBRI Ankara ini karena menurut gue lebih rame di KBRI Ankara. Capek banget ini jalannya nanjak. Duh, gue gak sabar banget sumpah. Oke, jadi tadi gue dari rumah gue di sini tuh bukan rumah gue ya, rumah Bang Aril di daerah Etimesgut. Dan itu tuh jauh banget. Sekitar 2 jam. Gue kira tadi gue bakal telat. Tau nyampe sini, sekarang masih jam 8.40, pas banget. Karena seluruh peserta diwajibkan hadir jam 8.45. Jadi dari rumah Bang Aril itu di Etimesgut, gue naik kereta. Oke, jadi gue mau nyetrika outer gue dulu, soalnya tadi lecek waktu gue bawa dari mesin ke Ankara. Sekarang gue mau nyetrika dulu ya, soalnya belum ada yang nyetrikain cuy. Insya Allah tahun depan bakal ada, insya Allah, doakan ya. Dikira gue bakal jam 9 tuh udah mulai gitu, cuma tahunnya masih beladi. Setelah setrika jangan lupa dicabut lagi, oke? Akhirnya beres, kita pakai dulu. Sip, mantap. Jadi langsung aja kita saksiin gimana upacaranya. Siap. Merah putih, hormat. Oke, alhamdulillah upacara udah selesai. Dan gimana coy, perasaannya coy? Alhamdulillah, udah lega banget. Mereka tuh cuma latihan 2 minggu dari awal Agustus sampai sekarang ini. Dan gua rasa sih itu cukup membanggakan ya. Keren banget, parah. Terima kasih buat Kapurna, dia salah satu Kapurna kita, pelatih kita. Komandannya keren banget. Komandan, suaranya gimana suaranya? Habis gak? Suara gua agak habis sih.
tapi demi Indonesia. Mantap coy, semangat 45 selalu ada di diri kita. Sekarang kita mau ke ruang serbaguna buat acara malam gembira. Langsung saksikan aja, oke? Okay? Nah ini dia nomor door prize gua, semoga ntar gua dapat. Door prize-nya cukup menggiurkan coy, yaitu iPhone, terus ada hadiah lain. Yang pasti tunggu aja, oke? Okay? Yang perform tuh bakal di sana. Jadi ntar gue bakal duduk di, kayaknya gue nggak bakal duduk deh. Gue bakal jalan-jalan buat ngerekam performance-nya. Dan di sini ada makanan kayak nasi, apalah rendang. Nah ini gue udah nggak sabar aja ngeliat performance-nya. Tuh penonton udah banyak banget lagi. Iya, ini dia kepada teman-teman yang telah berkomitmen untuk dapat mengibarkan bendera merah putih kebanggaan kita semua di negeri orang. Iya, Bapak Alan dan Anisi sudah mendapatkan 4 nomor yang beruntung pada sesi pertama door prize malam ini. Kita buka Bapak satu persatu. 015. Yo, siapa tuh? Nomor 015 kan? Oke, bahasa Turki atuh, mungkin orang Turki. Oke, okay. Ini aturannya 3 kali lipat. Oh, oke. Okay. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Pemenangnya adalah salah satu staff KBRI Kana, Bapak Shimon. Bapak Shimon bisa bersalaman dengan Bapak Pemalan? Yang membuat Dewi Sinta menginginkannya menjadi hewan peliharaannya. Wow.
ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, mari say. Muka-muka tegang semua lagi diundi. Muka-muka tegang semua, muka-muka berharap. Ini ruangan penuh harapan semua nih sekarang. Satu, satu. Ya udah. Satu. Mengobati rasa sakit karena nggak dapat door prize. Akhirnya TNI ngeband lagi. Menghibur kita semua di sini. Kita bakal joget-joget lagi, guys. Nanti sesi tanda tangan setelah Ariel. 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 Thank you.